Parwati dari Persik Karanganyar mendapatkan top skor sebanyak 4 gol sudah disebutkan ke masing-masing penjaga gawang. Ya, 5 gol. Didi Sarwati, ya, kami ucapkan 1,5 juta rupiah. Selamat kami ucapkan dari kesebelasan Persik Karanganyar sekaligus pemboror beberapa gol sekaligus berarti top skor dari kesebelasan Persik Karanganyar pada sore kali ini yang sudah ditampilkan sekaligus mendapatkan berikan contoh kepada masyarakat semuanya. Kali ini mendapatkan 2-1, ya 2-1. Bali. Dan yang terakhir menyampaikan piala bergilir. Terima kasih para desa semuanya. Demikianlah kami ini. Terima kasih. Sampaikan melalui kapten kesebelasan Marjianto. Ya. Saudara, selamat kepada Persita Karanganyar mendapatkan 2-1 di laga atas di lapangan desa Danau Dan sore kali ini. Gimana perasaannya bisa menjadi top scorer dan ini menang juara? Alhamdulillah, pada usia 40 masih bisa produktif. Ini berkat kerja sama teman-teman. Kita tidak bisa tidak bisa menjago dan karena teman-teman support didik dari belakang, kita kerja sama tim untuk bersikap. Beli serangan dari masing-masing itu sudah dilakukan di sana. Dari bersikap karena tetapi kali ini lagi-lagi ya. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini wajar terserang. M-analis kepada saudara Paino. Melebar sebelah kanan. Nomor punggung 5 saudara Aji. Kembali ke M-analis. Ya, palang pintu dari Farmasi Surakarta. Mantan pemain Persis Solo era 90-an. Kali ini jauhkan bola di sana. Tetapi bola dicocor keluar. Kali lagi-lagi, saudara Salepo ikut membantu serangan dari Persita Karanganyar. Bola jauhkan bola di sana, tapi cocok keluar. Masih Fajianto. Nomor 2 saudara Gigi Sarwati masih Gigi. Tetapi Gigi ini terlalu deras. Acak-acak jauh di sana, tetapi umpan daripada Salepo ulang cepat ke belakang juga M-analis ya. M-analis ya ke belakang melalui Sarjoko melebar sebelah kanan saudara Untung masih Untung melebar kembali ke Yongki masih kali ini melio-lio tapi Yongki ini dipelanggar dari Persita Karanganyar untuk disuruh ulang karena bola harus mati terlebih dahulu. Satu serangan di sana melewati saudara Kepil tapi dijatuh. Trisula yang dimiliki dari Kabupaten Karanganyar ini. Saudara Marjanto jauhkan bola di sana tetapi bukan saudara Sabjoko melintas saudara Yongki. Masih Yongki jauhkan dulu tetapi dia dituju tenang atas tidak berhasil melewati palang pintu. Kembali Paiti melakukan serangan. Saudara Warno curi nomor punggung 11 dari AT Farmasi saudara Aji. Masih kali ini jauhkan ke samping kanan barisan pertahanan dari AT Farmasi nomor punggung 5 yaitu saudara Antar. Masih kali ini saudara Aji Paino kembali tetapi pada saudara tetapi Tri ini akan hidup dari Persita Karanganyar di sana. Joko Salepo lanjut ikut membantu pertahanan barisan pertahanan dari Persita Karanganyar. Kali ini masih di sana, Papa Nyuku, Anda-Anda, tumpuk depan mulut penjagaan saudara Lanjar, jauhkan bola di sana, tapi kali ini berhasil di jauh sekitar saudara Salepo ini, kali ini menghasilkan dulu saudara Sarjoko, masih Sarjoko di sana, kembali ke belakang saudara Soyaki, kembali lagi, kali ini kembali masih di belakang barisan pertahanan dari Persita Karanganyar melalui nomor punggung 7 dari saudara Paino. Masih Paino, oh jauhkan gol saudara Warno ini lagi-lagi M-analis masih membangun serangan dari kesebelasan Farmasi Surakarta melebar.